Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Share lagi kegiatan aku nih di desa, di kampung, di Garut ya. Tepatnya aku lagi mau jemur padi gitu, cuma ada genangan gitu ya. Aku jemur di atap rumah aku. Pas kemarinnya tuh hujan gitu ya teman-teman, aku belum sempat jemur gitu. Jadi kemarinnya tuh hujan terus, jadi ada genangan di sini. Aku sapu-sapuin dulu. Dan lanjut nih, aku mau tuangin si padi dari karung ke terpalnya. Oh ya teman-teman, apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah klik video aku, yang sudah like, yang sudah mensubscribe. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga teman-teman dibalas kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan aku ucapkan juga terima kasih dan selamat datang di channel YouTube aku, channel YouTube tentang kegiatan ibu rumah tangga di kampung, di desa gitu ya teman-teman. Video receh-receh sih ya teman-teman. Mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, lanjut ke videonya ya teman-teman. Ini udah aku guar-guarin ya, kalau kata bahasa orang Sunda mah guar-guar gitu biar rata ya, merata gitu si padinya. Oh ya teman-teman, gimana nih tempat-tempat teman-teman semua lagi pada musim apa nih? Sama nggak kayak di desa aku lagi panen gitu ya, kebanyakan lagi pada panen sih di kampung aku. Tapi untuk di kampung sebelah yang lain sih beda ya juga sih, ada yang baru apa ya, baru nanam gitu, beda-beda gitu ya. Padahal cuma beda kampung doang gitu. Bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman, siapa tahu nih teman-teman orang maksud saya aku deket desa gitu. Kalau yang di kota-kota pasti nggak ada ya sawah mungkin gitu, tapi suka ada juga ya sawah di kota. Ya beda-beda ya teman-teman. Oke, dan ini aku lagi beresin yang kedua ya. Tadi aku belum guar-guarin ya yang ini. Dan ini tuh banyak sekali ya daun-daun padinya. Aku sambil ambil-ambilin gitu sedikit, biar demi sedikit, biar pas nanti aku tambahin gitu enggak terlalu capek dan berat. Oh ya teman-teman, di kampung aku tuh banyak sekali ya merpati, jadi harus ditungguin gitu ya pas jemur padinya. Aku tuh kadang suka kesel ya sama yang punya jepati gitu, kenapa ya enggak dikurung gitu ya burung-burungnya. Tapi ya mau gimana lagi ya, yang namanya juga di kampung, kalau aku tegur sih takut dia marah, ya udah deh aku biarin aja, hitung-hitung memberi gitu ya, sedekah. Oke, dan ini alhamdulillah ya udah beres aku jemurinnya, walaupun cuacanya sih agak mendung gitu ya. Semoga aja kesiangannya gitu cerah ya. Oh ya teman-teman, terima aku ucapkan juga selamat datang bagi yang baru melihat channel aku.
mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih sebelumnya. Dan ini alhamdulillah udah beres. Dan aku juga mau jemur pakaian aku nih yang kemarin aku cuci gitu. Walaupun di bawahnya ada padi sih, takutnya sih merang gitu ya atau suka gatel-gatel, cuma padinya masih basah gitu, jadi enggak apa-apa deh aku jemur di sini. Dan di sebelah kanan itu ada jemuran punya adik aku ya, adik ipar gitu, dia suka ikut jemur di sini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.